Halo, selamat sore. Iya, ini hari Jumat dan selamat datang weekend di Yogyakarta. Jumat di sini, rame banget lah di sini. Nah, sore ini aku sudah mau berangkat untuk acara interview. Yudi Doni Project mau interview di Tribun Jogja ya. Yes. Tribun Jogja, nanti juga interview juga ada, mungkin aku setikan 1-2 lagu. Aku ditemani Mas. Halo. Nah, sore ini sudah berangkat karena nanti acaranya live jam 8. Jadi ya karena weekend di Jogja rada padat, jadi ya berangkatnya sekarang. Ikutin terus keseruannya, tapi sebelumnya subscribe dulu, oke? Okay? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Wah, macet sekali Jogja weekend. Walau sudah sampai di Tribun dan menunggu acaranya. Pokoknya ikutin terus tuh, Doni juga udah nyampe. Lagi loading barang, oke? Okay? Don't go anywhere, tetap ikutin terus, oke? Okay? Sudah sampai di Tribun. Pelan-pelan Mas. Sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Iya. Seadanya ya Mas. Mas, tenak mati Mas. Ruangan IO kan ya. Halo, apa kabar? Udah lama. Udah dari kemarin. Di mana sih tuh? Camping di depan. Atau pelajaran sekarang? Ini pelajaran sekarang biologi. Oh biologi, ya. Lah kok malah ada angka? Enggak, soalnya ini biologi pas bagian reproduksi. Biologi ya, teralgoritma. Oh, airannya kemarin? Psychedelic. Psychedelic. Protein kesehatan. Kopi. Us dipesan ke ya? On air jam berapa Mas? Jam 8. Oh iya, siap. Aku malam ini dapat pinjaman gitar dari Mas Patop Leto. Gitarisnya Leto yang ganteng banget. Gitar enak banget ini. Enak banget takamin. Dan kebetulan karena aku pas ke Jogja ini bawa gitarku tapi dia nggak plug in, jadi aku pinjam Mas Patok dan alhamdulillah dikasih pinjam. Ini bisa buat malam ini interview di Tribun dan besok manggung di Ngeligo. Ngeligo? Ngeligo? Ngeligo. 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 Bukit Ngisis Ngeligo. Lubuk Ngeligo. Itu terus. Ya aku keganggu dengan ini loh. Super Mi? Ya Super Mi, ayam bawang ini loh. Ya, jalan ke sebelah dulu sambil mengisi waktu mencari cemilan. Ini suasana Jogja di malam hari Jumat. Tepatnya di jalan Sudirman ini Solo, jalan Solo ya Sudirman sih. Makan dulu, kamu tahu nggak? Karena pandemi itu makanan di Yogyakarta turun drastis secara penjualan. Tetapi harga-harganya jadi turun. Itu yang di sana itu juga sel 100.000 dapat Supreme ini kecil cuman murah. Biasanya sih 30 ke atas nih, 30.000 dapat 2. Makan dulu. Jadi benar, selama pandemik ini makanan-makanan di Jogja turun harga ya. Yang seperti aku bilang tadi, burger tuh biasanya itu 38.000 mau 40. Ya. Sekarang jadi cuman berapa? 30.000 dapat 2 tadi. Oh iya. Terus Pizza Hut
pisah-pisahan gitu terus 100.000 Supreme. Ya memang sih kita merasakan di sini walaupun memang terlihat sepi, tapi ya tetap masih ada penjualan, tapi memang harga turun. Belok. Ya udah nih kita mau langsung mau on air lagi. Take sound dulu. Oke. Rutin terus ya. Aku sudah beres dari live interview sama Tribun Jogja. Sudah. Matur nuwun. Thank you juga yang udah nonton. Sekarang kita mau pulang. Dadah. Aku pamit ya Mas ya. Matur nuwun sangat. Sampai ketemu loh. Yeah. Ingat kalau ada hubungi EDP. Matur nuwun Mas. Nuwun sangat. Matur nuwun. Ya, thank you. Sukses. Ya. Sampai ketemu lagi. Sudah beres interview live streaming di Tribun dan sekarang mau lanjut sama Mas Hiro. Rutin terus ya. Thank you yang udah nonton tadi. Oke. Akhirnya sudah sampai. Saatnya istirahat, besok aku harus manggung lagi. Pagi-pagi bangun, langsung berangkat ke Bukit Ngisis. Terima kasih yang sudah ngikutin seharian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.